Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami isi tulisan, serta kemampuan untuk berpikir kritis. Namun saat ini tingkat literasi masyarakat di Indonesia sangat rendah. Bahkan UNESCO menyebut Indonesia berada di urutan kedua terbawah terkait literasi di dunia. Sebagai upaya meningkatkan literasi di kalangan pelajar, Sekolah Palembang Harapan menggelar kegiatan tahunan Pekan Literasi Bookweek, Journey Through the Planet Recovering the Third, yang diselenggarakan sejak tanggal 21 hingga 25 Oktober 2024. Selain untuk meningkatkan literasi, kegiatan Pekan Literasi juga mengajarkan para pelajar untuk melihat kebenaran lebih dalam dengan lebih mengenal sesuatu tidak hanya sekedar dari kesan pertama. Jadi kami sendiri kalau di sekolah, kita punya namanya SSR Time. Jadi ada waktu di setiap kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk membaca selama 15 menit di setiap sesi bahasa. Nah, di momen pekan buku ini, anak-anak membaca setiap hari. Jadi dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis kemarin, anak-anak punya waktu membaca. Kalau yang TKSD itu membaca satu kali sehari, sedangkan untuk yang SMP-SMA mereka membaca dua kali sehari di minggu ini untuk tentu saja meningkatkan literasi dan belajar dari buku The Little Prince ini yang kita angkat menjadi tema kami tahun ini. Sementara itu, Dame Rotua Hutajulu, Koordinator Pelaksana Bookweek 2024 mengatakan, dengan tema The Little Prince yang sudah dibaca, nantinya siswa-siswi Sekolah Palembang Harapan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah. Kegiatan Book Week sendiri diikuti oleh seluruh siswa-siswi Sekolah Palembang Harapan, mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA. Egy Saputra, PAL TV.